Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'at malina wa yudhilimma wa yudhilimma hadina amma ba'du. Ya ikhwah filah, saya berada di Tumut Boyolali di ketinggian sekitar 1600 meter di atas permukaan laut. Kami dari Mualaf Center Indonesia Magelang Raya dan Mualaf Center Yogyakarta sedang membuat masjid yang dahulu masjid ini tidak berfungsi hampir selama 6 tahun, hampir 6 tahun sampai 7 tahun tidak berfungsi. Kami dulu mendengar bahwa di daerah ini yang kemudian kami temukan benar bahwa ini ada di daerah Tumut itu masyarakatnya kurang menjalankan ibadah-ibadah sebagai orang Islam pada umumnya. Sekitar 6 tahun tidak ada azan, tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan, padahal mereka itu mempunyai KTP sebagai Muslim. Jadi kami juga bekerja sama dengan banyak pihak, terutama dari lingkungan sekitar desa Tumut ini, baik itu dari Kecamatan Selo ataupun desa-desa sebelumnya. Tujuan kami adalah insya Allah kami akan membuat satu gerakan, satu kegiatan keagamaan di sini yang akan kita mulai dari pembangunan masjid ini. Di lantai bawah insya Allah kita merencanakan untuk membuat satu TPA atau rumah tahfidz, rumah Quran. Dan yang lantai dua kita akan membuat masjid untuk kegiatan keagamaan termasuk sholat dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan tidak lupa pula kami sampaikan rasa terima kasih kepada semua donatur yang ada dan sudah pernah sampai sini atau belum atau mewakilkan donasinya. Jazakumullah khairan katsiran, hanya Allah yang bisa membalas dan Allah yang yang bisa menghitungnya. Semoga mendapatkan balasan yang berlipat, termasuk dalam kesehatan, rizki yang berlimpah dan lain sebagainya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.